Hari Senin tanggal berapa ini? Maret pokoknya ini ya. Tanggal 5 Maret mungkin 2024. Ini barusan memberi makan ayam dan siram-siram bayam Brazil. Kondisi kolam lele ini saya berikan penambahan air, pengocoran ya. Ini supaya terlalu pekat airnya lele. Saya kocor, walaupun kemarin malam juga sudah saya kocor. Nanti habis ini kita matikan. Anak-anak main karambol lah. Ini tadi saya manen satu panci plus satu kresek ini. Satu kresek buat Pak Sanep nanti di sekolahan komite saya. Yayasan. Ini kita lihat tanaman bayam Brazilnya. Tadi saya manen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai sini lah tadi. Saya motong ya, yang ujung-ujungnya saja yang saya potong. Dapat satu panci plus satu kresek tadi. Saya review ini ya, bayam kangkung. Ini lihat terlihat batangnya yang sangat tua, memang usianya sudah hampir 2 tahun. Ini saya potong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi. Ini yang sudah sangat tua ini. Yang ini sudah sekitar panen 3 atau 4 kali. Ini potong, tumbuh lagi, sudah trubus kembali. Ya, ini bekas pemotongannya. Ini bayamnya lewegi sekali. Barusan saya sirami ini. Nah, ini sudah trubus lagi. Ini sudah sekitar saya panen 3 atau 4 kali. Cukulan bayam Brazil. Nah. Oke. Ini yang barusan saya tebar sekitar usia 20 atau 10 atau 20 hari lupa saya. 10 hari kayaknya. Mulai dari biji ya. Kondisinya seperti ini, itu kayak dipangan laler ya, apa ular. Ini kondisi kangkung usia tebar 10 hari. Nanti 10 hari lagi sudah bisa panen. 20 harian. Nah, ini begitu sudah dipotong, cuepet sekali trubusnya. Ini sekitar 1 minggu yang lalu kayaknya. Enggak ada kayaknya. Sudah cukul lagi. Ini juga cuepet. Nek wis kadung apa? Sudah pernah panen gitu. Kayak gini nih sudah pernah. Ini barusan. Ini masih kemarin malam saya makan kangkung itu, sampai dimasak 2 kali. Satu untuk kemarinnya, satu untuk besoknya, kan saking banyaknya produksi ya. Lumayan alhamdulillah. Saya makan sendiri, legi sekali rasa kangkungnya. Oke, kita ke belakang sambil matikan air, terus tak berangkat sekolah. Alhamdulillah juga kondisi lele, nah itu ada satu ekor yang mati, tapi itu masih wajar, itu kepalanya, tinggal kepalanya. Badannya sudah dimakan oleh teman-temannya ya. Oh ya, lele saya di peternakan saya ini, peternakan lele saya ini sistemnya hanya satu kali memberi pakan ya. Malam hari tok, jam 9 ke atas, dan jam 9, jam 10, jam 11, pokoknya bisa saya. Kenapa kok satu kali pakan? Apakah lele nggak mati atau kelaparan? Tidak. Saya pernah mencoba sehari 2 kali, pagi dan malam. Ternyata lele itu makanannya belum tercerna satu. Ini misalnya saya sembelih ya, saya geser gitu ya. Belum tercerna, masih ada sisa peletnya. Walaupun sudah saya kasih makan jam 10 malam kemarin. Sudah berapa jam ini? Sekitar jam 6. Sudah 8 jam, 8 sampai 9 jam. Masih ada beberapa yang belum tercerna. Tuh, satu. Yang kedua, makanan alami lele itu ya dari air ini. Nah, air ini juga mengandung makanan karena dia memfermentasi atau mengendapkan kotoran-kotoran itu, lumpur-lumpur endut itu di paralon-paralon ini. Nah, paralon-paralon endut itu menjadi habitat cacing ya. Cacing kecil-kecil itu otomatis dia itu ada beberapa yang
terbawa air gitu. Dan dia jadikan makanan alami lele itu sendiri. Jadi ketika saya berikan pakan lebih dari satu kali, itu justru satu merugikan karena tidak hemat pakan. Yang kedua, lele terlalu banyak makan nanti juga nggak bener. Lele kalau terlalu banyak makan itu merusak air, terus lelenya juga nggak sehat jadinya. Oke, itu aja update hari ini. Kita kocor yang sebelah sini. Kayaknya di sini kurang. Kita matikan keran di belakang. Agak buru-buru. Hari Senin kegiatan upacara. Nah, ini ada yang mati satu ekor. Kita kasih makan ayam ya. Sudah saya kasih makan ayamnya, insya Allah udah kenyang ini. Kita matikan kerannya. Udah. Selangnya udah dilepas, kita berangkat mandi dulu. Assalamualaikum.